bersama tingkatkan kualitas diri, cerdas kembangkan teknologi. Ayo maju kita bersama, raih mimpi dan cita-cita, bangun pendidikan bermutu tinggi, berjuang mengukir prestasi. Maju diri berkompetensi, tak kalahkan tapi berdedikasi. Junjung citra diri insan yang berbakti, berjuang untuk kejayaan negeri. Junjung citra diri insan yang berbakti, untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang kepada Ananda sekalian di SMK Negeri 8 Bandar Lampung, khususnya di kompetensi keahlian analisis ujian laboratorium. Perkenalkan, saya Dewi Mawarni. Kalian bisa memanggil saya Ibu Dewi. Saya di sini sebagai ketua kompetensi keahlian analisis ujian laboratorium. Ananda sekalian, meskipun kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring, saya berharap kita semua dapat antusias untuk memulai tahun ajaran baru 2021-2022 dengan semangat yang baru pula. Perlu kita ketahui, kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium memiliki visi, yaitu terwujudnya kompetensi keahlian yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan profesional di bidang analisis kimia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ananda akan dibekali dengan ilmu pengetahuan berupa dasar-dasar kimia analisis yang akan melatih Ananda untuk memiliki sikap kreatif, inovatif, serta berjiwa kewirausahaan yang produktif dalam bidang analisis kimia. Ananda sekalian, meskipun dalam masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring, Ananda akan dibimbing oleh guru-guru yang kompeten di bidangnya, serta bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan Ananda sekalian. Saya berharap Ananda sekalian dapat memenuhi kewajiban sebagai pelajar dengan mematuhi tata tertib yang berlaku dengan baik. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan keadaan segera membaik sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.